dipersilakan untuk menikmati sarapan pagi yang sudah disediakan. Di sini tersedia ayam goreng kampung ya. Saking kampungnya ayamnya tidak bisa berbahasa Indonesia. Silakan Bu, ya. Barang-barangnya berharganya di bawah saja. Sekarang kita live guys, saya nggak ngedit-ngedit, dia langsung aja guys. Kita sampai di rumah, apa ini? Rumah makan, hangat goreng dan bakar ayam kampung asli. Di jalan Raya Garut. Ayo Astro, kita makan sarapan pagi dulu di jalan Raya Leles Garut. Jatuh. Gulutuk. Nah, gulutuk. Itu rumah makan hangat goreng bakar ayam kampung asli Jalan Raya Leles Garut tadi. Ya, kita makan dulu. Aku udah dulu. Nah, ini dia guys. Mau makan. Lumayan, di belakangnya ada masjid PLN, kemudian ini juga tempat parkir untuk bus cukup guys. Langsung aja nih, langsung saja di edit ya guys. Mudah-mudahan terdengar suara saya. Kemudian ini juga disediakan free wifi. Teman-teman. Ini bisa lihat ibu-ibu sedang berselfie ya. Nah, di kaca ini ada makanannya guys. Kita coba lihat. Nah, ini ada ayam kebel. Kemudian ini pepes hati. Iya, masih banyak lagi. Di atas juga ada katanya ada gepuk. Di segi harga guys, ini ada paket nasi timbal komplit. Ini kurang lebih 30 ribuan guys. Kita masuk ya guys. Nah, ini dia ruangan dalamnya guys. Ada ruangan makan. Cukup bersih juga. Ada oleh-oleh. Hari ini buka hari Selasa sampai dengan Minggu, hari Senin libur. Oh, di sini ramai. Wali kotanya, oleh-oleh Garut guys, oleh-oleh Garut. Apa aja nih? Oleh Garut, langgang inang alit, sambal kering kentang, ada noga kelapa rasa jahe. Sale pisang Ambon, kalau bisa dodol Garut guys, ini dodol Garut guys. Ini sambil menunggu makanan disiapkan, kita keliling dulu guys. Ini ada foto super segitiga daun poci. Ini produk dari Garut guys, dari ya produk hasil dari Garut. Ada teh hijau, teh super. Nah, makanannya. Ini dia petai guys, kelihatan nggak guys petainya guys, guys petai guys. Kita keliling dulu, ini ruang makannya guys, ada wifi, ruang makannya cukup luas. Di dalamnya ada tamannya juga hidup kok, bukan taman plastik, bunga-bunganya, pohon-pohonannya maksudnya, pohon-pohonannya hidup, ini bukan pohon plastik, ada pohon plastik coba saya pegang, dia asli guys. Ini bisa duduk di meja ya, atau bisa lesehan guys. Ini bisa lesehan ya, bisa lesehan. Ini kalau kita baca di sini harus ya, ada paket timbal kumplit. Paket timbal kumplit ayam goreng bakar kampung asli 30.000 guys.
Ini isinya adalah nasi, ayam goreng, tahu, plus tempe, plus lalap sambal. Tambah sayur asam, mantap. Kalau tambah sayur asam 5.000 baik. Jadi 35.000. Jadi kira-kira kisaran harganya di sini paling tinggi 30.000 ya, guys. Itu belum termasuk minum ya, kalau nggak salah ya, ya minumnya belum masuk. Nah, silakan mau pakai paket kumpit ayam goreng, paket kumpit timbel ikan mas, timbel empal sapi, timbel kumpit babat, timbel kumpit peda merah. Oke, guys. Di sini juga di tempat lesehannya ada untuk cuci tangan, guys. Jadi nggak perlu pergi jauh-jauh, ada tempat cuci tangannya. Oh, bagus juga, guys. Dan juga disediakan tempat cuci tangan untuk kesehatan. Ini kita coba ke dalam, guys. Aduh, guys, macet. Macet. Banyak yang cuci tangan, guys. Bagaimana ya, guys? Oh, benar-benar. Punten, guys. Punten. 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 Ini lagi pada makan sarapan pagi. Bangga, jus buah. Minuman sehat dan menyegarkan. Kisaran 15.000 kalau gitu juga, guys. Paling rendah 10.000. Ada bermacam-macam jus. Kebetulan makanannya prasmanan. Prasmanan. Nanti tehnya saya anterin ya ke meja. Oke. Silakan, Bu. Bangga. Ini prasmanan. Ini ada menu unggulan. Nah, ini di salah satu ruangan yang satu lagi, ini di salah satu cukup lebar juga. Ini cukup lebar juga. Ini bisa masuk ke dalam. Adem, guys. Ada untuk colokan juga itu, kalau untuk charger yang di bagian dalam. Apa cuci tangan juga disediakan di tempat lesehan, jadi tidak perlu keluar. Oke. Kemudian ke sini apa nih? Oh, ini musola ya? Iya, musola. Oke. Musola, guys. Mantap. Baik, ini dari makanan dan lain aja, guys. Musola dan toilet juga sedia. Bisa? Oke. Misi lewat ya. Pintun. Oh, ini sini ke depan, guys. Selamat menikmati perjalanan Bapak Ibu semua menuju ke Antapura Pejaten.